Hari ini kita akan membandingkan Samsung Galaxy S23 Ultra dan Xiaomi 13 Ultra. Untuk sektor kameranya aja, manakah kedua device ini yang memiliki gelar yang benar-benar Ultra? Yuk kita mulai videonya. Sebelum kita masuk ke hasil kameranya, saya ingin ngasih tahu dua hal terlebih dahulu untuk perlu diketahui. Untuk menyeimbangkan dengan warna yang gojreng di S23 Ultra, saya menggunakan model Leica Vibrant ya di Xiaomi 13 Ultra. Karena di Xiaomi 13 Ultra itu co-engineering dengan Leica, maka ada pilihan Leica Vibrant dan Leica Authentic. Kemudian yang kedua, bagi kalian yang penasaran dengan full review dari Xiaomi 13 Ultra di semua aspeknya, dari segi performanya, fitur-fitur, sampai harganya, saya sudah membuat video tersendiri di kiri atas sini. Kita mulai terlebih dahulu dari spesifikasi kameranya. Untuk Xiaomi 13 Ultra, semua kamera belakangnya itu merata ya di 50 megapiksel. Dan yang spesial di Xiaomi 13 Ultra itu main kameranya ada variable aperture yaitu f1.9 dan f4.0. Ditambah lagi sensornya juga lebih besar ya, ada di 1 inci plus menggunakan IMX989. Sedangkan di S23 Ultra itu memang main kameranya ada di resolusi 200 megapiksel lebih tinggi. Tapi kamera pendampingnya seperti ultrawide, kemudian telefoto, sampai periscope zoomnya itu cuma ada di 10 megapiksel, 2 buah, dan 12 megapiksel. Jadi lebih merata megapikselnya di Xiaomi 13 Ultra. Kemudian untuk selfie-nya di Xiaomi 13 Ultra ada di 32 megapiksel, compared to S23 Ultra hanya di 12 megapiksel. Tapi langsung saja untuk selfie-nya meskipun 12 megapiksel, tapi hasilnya lebih baik di S23 Ultra hampir di semua aspeknya. Ditambah lagi resolusi video di kamera depannya si S23 Ultra itu bisa up to 4K 60fps, sedangkan di Xiaomi 13 Ultra itu cuma 1080 60fps saja. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kamera belakangnya. Hasil dari keduanya terbilang sama-sama bagus ya, dapat saya andalkan hampir di semua situasi. Namun yang perlu diketahui, sensor kamera di Xiaomi 13 Ultra, saya ulangi lagi, dia lebih besar yaitu 1 inci. Jadi bokeh natural yang dihasilkan itu lebih dalam ketimbang si S23 Ultra. Kemudian secara white balance, keduanya juga sama-sama juara, sama-sama on point. Kemudian ngomongin soal menghandle skin tone, bisa dibilang keduanya seimbang. Mungkin ada beberapa orang yang suka dengan model Leica Vibrant di Xiaomi 13 Ultra karena hasil kulitnya terkesan lebih cerah. Tapi di skenario tertentu ketika kita mengaktifkan mode Leica Authentic, hasil dari Xiaomi 13 Ultra itu kulitnya juga natural seperti S23 Ultra. S23 Ultra cukup konsisten tapi juga nggak perfect, kadang-kadang juga bisa menampilkan kulit yang agak kemerahan gitu. Tapi saya cukup apresiasi di Xiaomi 13 Ultra ada dua mode, jadi lebih versatile ya. Kemudian untuk sektor dan mid range, keduanya sama-sama bagus dan kelas wide ya di kamera utamanya. Tapi ngomongin soal dynamic range di kamera ultrawide-nya, saya akui terutama untuk kondisi yang cukup challenging atau backlight, itu di Samsung Galaxy S23 Ultra di bagian sendonya cukup ngangkat ya, jadi exposure-nya lebih balance ketimbang si Xiaomi 13 Ultra. Tapi itu kan kondisi yang cukup challenging. Kalau kondisinya cahayanya cukup memadai, ternyata ada keunggulan juga di Xiaomi 13 Ultra, di mana secara sudut pandang dia lebih lebar ada di 0,5 kali ketimbang di S23 Ultra yang 0,6 kali. Dan secara detail, kalau kita aktifkan 50 megapiksel di ultrawide-nya Xiaomi 13 Ultra, ya jelas lebih detail kamera ultrawide-nya Xiaomi 13 Ultra. Kemudian masalah dan mid range di kamera telefoto itu kadang-kadang bagus di S23 Ultra, kadang-kadang bagus di Xiaomi 13 Ultra. Jadi untuk dari mid range telefotonya bisa dibilang seimbang. Kemudian untuk kemampuan ngezoom, keduanya sama-sama mendukung 3 kali optical zoom, tapi di Xiaomi ada di 3,2 kali. Kualitas di 3 kali zoomnya ini sama-sama tajam, cuman sedikit ada perbedaan tone warna. Untuk nyentuh di 5 kali zoom, Xiaomi 13 Ultra itu lebih detail karena sudah support optical zoom 5 kali, jadi mulai bekerja, ketimbang di S23 Ultra 5 kali zoomnya itu by digital. Namun kalau sudah nyentuh 10 kali, baru zoomnya di S23 Ultra dengan 10 kali optical zoom itu lebih detail. Kemudian untuk kemampuan portraitnya, keduanya sama-sama bagus. Tapi di beberapa skenario saya cukup suka blur yang dihasilkan di Xiaomi 13 Ultra. Bahkan dari segi edge detection di beberapa aspek itu ternyata lebih rapi di Xiaomi 13 Ultra. Bahkan pilihan lensa di Xiaomi 13 Ultra itu potretnya ada 4 ketimbang di S23 Ultra ada 3 aja. Ditambah lagi untuk potret malamnya, hasil lampu di bagian belakang itu hasilnya lebih ngeblurnya lebih sinematik di
Xiaomi 13 Ultra ketimbang S23 Ultra. Kemudian untuk kemampuan low light-nya, keduanya sama-sama bagus, cuman ada perbedaan tone warna. Untuk kali ini saya lebih suka di S23 Ultra karena warna rumputnya lebih natural. Kemudian untuk low light kamera telefoto, itu memang kalau kita ngezoom di 5 kali itu lebih detail dan minim noise di Xiaomi 13 Ultra, tapi kalau udah pakai di 10 kali zoom itu ya jelas balik lagi ke S23 Ultra. Kemudian untuk videonya, keduanya memiliki stabilisasi yang sama-sama juara. Untuk ultra wide-nya, saya suka sudut pandang di Xiaomi 13 Ultra. Lagi-lagi dia lebih lebar, ada di 0,5 kali. Itu tadi adalah hasil dari kamera Xiaomi 13 Ultra dan Samsung Galaxy S23 Ultra. Keduanya sama-sama flagship dan saling timpang tindih ya. Ada beberapa aspek yang memang jauh lebih oke di S23 Ultra, terutama untuk kamera depannya. Tapi untuk kamera belakangnya, si Xiaomi 13 Ultra juga tidak bisa dipandang remeh. Sayangnya tidak resmi masuk ke Indonesia sih flagshipnya dari Xiaomi yang satu ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.